sekarang kalau yang sama kan kemarin guru SMP itu. Oh, guru SMP ini masih kita dalami mas, masih kita adakan lidik nanti apabila ada langsung kita akan untuk yang gudang manis dan ya? Gudang manis dan ya, perampokan yang gudang manis itu yang anu ya yang 4. Oh itu sudah kita tangkap 3 orang. Cuman karena itu diambil alih oleh Polda karena ada TKP-TKP lain di luar Kudus. Jadi mereka ada beberapa TKP sehingga diambil alih oleh Polda. Dan tahanannya, tersangkanya kita sudah diamankan oleh Polda. Tapi yang menangkap dari Polres? Tim gabungan, mas. Tim gabungan dari Polres Kudus maupun dari Jatandas, Polda Jatandas. Ditangkap di mana? Kan? Ditangkap ada di beberapa daerah, di Jogja sama di, lagi di Jawa Barat, saya nggak lupa. Ya, itu juga sudah dapat kita amankan. Mungkin nanti lebih pasnya itu operation ada monggo yang detailnya. Tapi sejauh ini selama masa COVID itu kerawanan, kejahatan, kriminalitas secara umum masih menurun dibanding sebelum COVID ya. Kalau kami, sekarang saya datang di sini sudah COVID, namun kalau kami lihat analisa dari masa-masa data-data sebelum COVID, memang selama COVID ini menurun. Secara umum menurun.